Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bisa, salam sedor dari CVA Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sedor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mereview unit senapan angin PCP, yaitu ada senapan angin PCP Ruger. Nah, ada dua jenis Ruger yang ada di CVA Sodor. Jadi, kalau teman-teman tanya, "Mas, ada PCP Ruger yang ini," nah, itu nanti kita jawab. Ruger yang ada di CVA Sodor itu adalah seperti ini. Begitu ya, teman-teman, ada dari Ruger Big Game dan juga Ruger yang bisa buat small game. Oke teman-teman, disimak terus videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena setiap subscriberku adalah semangat bagi kami. Oke, kita lanjut review yang pertama. Ini ada yang legend dari CVA Sodor, pasti teman-teman yang dari dulu sampai sekarang yang menonton channel CVA Sodor pasti udah mengenal senapan ini. Ini dia, ada senapan angin Ruger MTC. Nah, Ruger itu bagaimana sih teman-teman? Ruger itu adalah tabungnya, tabung tanam. Nah, jadi tabungnya itu udah ketutup sama popornya. Begitu teman-teman, jadi ini kelihatan gak ada tabung. Nah, tabungnya itu di dalam sini. Tak buka dulu ya. Nah, ini tabungnya di dalam sini. Ini tabungnya teman-teman, jadi ini bisa dibuka. Wah, mantap sekali teman-teman. Oke, kita mulai dari larasnya dulu ya. Larasnya ini menggunakan laras kuningan, bukan laras baja atau laras gimana ya, atau laras yang lain-lainnya, baja seamless biasanya. Nah, ini larasnya ini pakai laras kuningan OD9 alur 12. Panjangnya ini panjang sekali, panjangnya ini 70 cm. Mantap sekali, panjangnya ini 70 cm ya teman-teman. Jadi ini senapannya panjang keseluruhan dari laras sampai popor ini, panjang keseluruhan itu biasanya 130 cm. Jadi 1 meter lebih 30 cm. Begitu teman-teman, mantap sekali. Nah, ini juga larasnya udah dilindungi oleh serobong. Ini serobongnya OD19. Mantap sekali. Dan ini dia ada drat buat masang peredam. Nanti kita bonusin peredamnya, peredam besar juga. Mantap sekali, nanti kita setel juga dari sini teman-teman. Mantap sekali. Terus ada juga pisir depan sama belakang, udah pisir paten. Jadi beli senapan ini tanpa tele pun bisa, karena udah ada pisirnya. Mantap sekali. Manometer ada di depan ya teman-teman. Nah, ini manometernya ada di sini. Untuk pengisian anginnya, pengisian angin itu pakainya quick fill. Nah, dianya agak panjang, nanti kita bonusin juga quick fill-nya. Jadi ini beda sendiri untuk senapan angin PCP Ruger MTC ini. Ini nanti pakainya quick fill, nanti kita bonusin. Nah, mantap sekali ya teman-teman. Tabungnya ini menggunakan tabung kuningan, tabung OD25. Untuk kapasitas anginnya, amannya ini di 2700 2800 PSI juga. Ini tabung OD25, tabung kuningan, bukan tabung stainless atau seamless. Nah, itu bukan, atau gural juga bukan. Ini tabungnya tabung kuningan. Nah, ini kelihatan kuningan. Kuningan itu dianya anti karat. Begitu ya teman-teman, mantap sekali. Terus chambernya ya seperti layaknya Moser. Nah, ini bahannya dari kuningan juga ini. Mantap sekali untuk senapan PCP Ruger MTC ini. Dan yang spesialnya, ini juga bisa pakai magazine dan juga single shot. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu single shot, tadi saya menjelaskan single shot agak susah. Nah, single shot itu bentuknya kayak gini. Jadi yang pengen punya yang sejenis ini tapi single shot gak pakai magazine, yang chambernya langsung single shot gak pakai magazine, itu gak ada. Jadi single shotnya ya pakai ini ya teman-teman. Jadi ngisi pelurunya satu-satu ya pakai single shot ini. Begitu teman-teman, jadi gak semua yang bermagazine langsung magazine semua, itu tidak. Tapi kita bonusin juga single shotnya. Begitu teman-teman. Nah, untuk tarikannya ini ada berapa tarikan, coba kita tes.
Oke, ada dua tarikan. Tarikannya tarikan grendel seperti Moser. Dan juga udah ada cancel kokangnya yang udah terpasang. Mantap sekali. Nah, ini tarikannya ada dua tarikan. Terus triggernya ini menggunakan trigger klasik. Nah, yang pengen tahu setelan powernya ini ada di dalam sini ya teman-teman. Atau gak ada setelan powernya kalau ini. Soalnya saya belum bongkar yang ini. Nah, jadi senapan ini kata teman-teman itu lebih identik buat long range, nah, atau buat jarak jauh. Jadi bukan identik buat bikin-bikin bisa langsung pakai tarikan 2. Kalau long range tarikan 1 udah cukup karena ini panjang larasnya 70 cm. Buat long range jarak 50-60 meter itu oke sekali untuk senapan angin PCP Ruger MTC ini. Jadi ini lebih identik buat berburu long range atau buat berburu hewan-hewan burung, tupai atau yang lainnya yang buat jarak-jarak jauh gitu ya kawan. Jadi ini cocok sekali karena ini senapannya wenteng sekali. Saya pun suka dengan senapan ini PCP Ruger MTC ini buat jarak-jarak jauh. Nah begitu teman-teman, untuk rel teleskopnya ada. Nah ini rel telenya ini rel 11 atau 12, jadi semua tele bisa masuk. Mantap sekali. Ini banyak lebih identik ke kuningan semua. Untuk popornya, ini popornya popor klasik, banyak dari kayu mahoni. Mantap sekali. Jadi ingat-ingat ini aman anginnya ini di 2700-2800 PSI. Begitu ya teman-teman. Nah kalau yang pengen tanya bisa buat berapa kali nembak mas, nah itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Saya jawab bisa berapa kali tembak ini bisa 30-50 kalian kalau setelannya irit sekali. Jadi pakai tarikan 1 itu bisa sampai 50 kalian. Kalau yang pakai tarikan 2 buat di game itu biasanya 20-30 paling udah habis. Begitu ya teman-teman. Nah ini dia senapan angin PCP Ruger MTC. Jadi Ruger yang ada di CV Asador yang pertama adalah senapan angin PCP Ruger MTC ini, udah bermagazin juga. Jadi kalau yang ada mau tanya Terminator atau yang lainnya itu gak ada, kami gak punya, itu udah merek orang lain ya teman-teman. Kita mereknya Ruger MTC, bahannya sama, hampir sama, cuma beda bentuknya aja. Tapi kalau dibandingkan dengan tas akurasinya, berani tampil beda untuk senapan angin PCP Ruger MTC. Oke, nah sekarang kita lanjut ke harganya. Ini harganya, harga normal ini Rp2.600.000. Ini harga normal. Sekarang langsung kita kasih harga promonya. Harga promonya cuma Rp2.400.000. Sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS-nya. Magazin udah kita setel dari sini, perdam juga udah kita setel dari sini. Mantap sekali. Ini harganya promo Rp2.400.000. Yang pengen tambah tele cuma Rp2.700.000 dan ngirit dapat teleskop Basnel ukuran 39x40. Yang pengen full set tele sama pompa cuma Rp3.200.000. Set sama teleskop cuma Rp2.700.000. Oke, buruan langsung saja di check out sebelum barang kehabisan karena stoknya ini tinggal 5 unit saja. Oke, mantap sekali. Saya tunggu check outmu ya teman-teman. Oke, yang pengen senapan angin PCP Ruger, Ruger yang ada di CV Sodor yang pertama ini Ruger MTC, pakai tabung kuningan OD25, udah pakai magazin juga, panjang larasnya 70 cm. Oke, mantap sekali. Yang kedua, nah ini cocok sekali buat big game. Nah ini cocok sekali. Ini ada senapan angin PCP Kar 97. Nah ini juga termasuk kelas Ruger ya teman-teman. Nah ini karena tabungnya ini udah ketutupan sama popornya. Nah ini juga masuk kelas Ruger. Nah tapi pada nyebut enaknya ya senapan angin
PCP Car 97. Mantap sekali. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit tentang spek senapan ini. Ya, teman-teman pastinya udah tahu juga spek dari senapan ini. Nah, ini peredam ya, teman-teman. Ini peredamnya peredam OD25. Ini juga peredam senyap sekali. Mantap sekali. Nah, ini yang bikin beda dari senapan angin PCP Ruger MTC tadi itu tabungnya. Tabungnya ini menggunakan tabung seamless atau tabung monel. Jadi kapasitas anginnya lebih banyak. Ini aman anginnya di 4500 PSI sampai 5000 PSI. Banyak sekali ya teman-teman untuk senapan angin PCP Car 97 ini. Ini kapasitas anginnya bisa 4500, bisa juga sampai 6000 PSI. Oke, mantap sekali. Nah, yang bikin salah paham biasanya ini di kaliber larasnya. Larasnya ini masih kaliber 4,5 mm. Semuanya yang ada di CVA solder itu kalibernya 4,5 mm semua. Gak ada yang lebih dari 4,5 mm. Jadi ini kalibernya masih kaliber 4,5. Tapi cocok sekali juga buat bikin. Nah, ini larasnya ini menggunakan laras kuningan juga, kaliber 4,5 OD9 alur 12. Mantap sekali. Dan juga udah ada serobongnya OD19. Untuk pengisian anginnya ada di depan sini ya teman-teman. Ini menggunakan mini coupler drat, nanti juga kita bonusin. Dan juga udah dilengkapi dengan pisir depan dan belakang, pisir paten. Mantap sekali teman-teman. Ya, ini tabungnya tabung OD27, tabung seamless, aman anginnya di 4500 sampai 5000 PSI. Mantap sekali. Untuk tarikannya juga tarikan grendel. Tarikannya ini tarikan 5 speed dan juga ditambahi setelan power. Makanya ini lebih identik buat berburu hama babi atau yang lainnya. Ini cocok sekali, ini mantap sekali powernya teman-teman untuk senapan angin Car 97 ini. Untuk chambernya ini juga layaknya seperti Moser. Dan yang bikin beda dari senapan angin PCP Ruger MTC tadi, dia ini masih pakai single shot, jadi tidak bisa pakai magazine. Nah, tentunya seperti ini yang chamber single shot, dia ya bentuknya gini. Ini tidak bisa dipakaiin magazine. Begitu ya teman-teman, mantap sekali. Ini tarikannya ada 5 tarikan. Oke teman-teman, mantap sekali. Oke, ini udah ada setelan powernya di belakang sini. Triggernya pakai trigger klasik. Cara menetralkan senapan ini, karena tidak ada cancel kokang, tidak ada safety trigger, tak contohkan seperti ini. Ini udah menarik ya. Nah, ini ditahan dan juga ini ditahan triggernya. Jadi, nah, dah begitu. Kalau yang gak ada cancel kokang, gak ada safety trigger, nah itu cukup. Ini kan udah menarik, ini ditahan, ini ditahan triggernya, tidak akan menembak teman-teman, santai aja. Nah, dibalikan pelan-pelan, udah safety, gak bisa ditembakkan. Kalau mau ditembakkan tinggal ditarik kembali. Oke, mantap sekali. Ini popornya ini beda sendiri, popornya ini memang mirip punya Car 97 sendiri. Ini ala-ala sniper yang ada di luar negeri popornya. Mantap sekali. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke harganya. Harganya ini, harga normal ini 3 juta rupiah untuk harga normal. Sekarang langsung kita kasih harga promonya. Harga promonya ini cuma 2.500.000 rupiah. Udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perkop magazine, magazine gak ada, spare part cadangan, sama STKS-nya. Mantap sekali kan untuk senapan angin Car 97 ini. Ya, yang Car 97 ini lebih enak buat big game. Kalau yang PCP Ruger MTC tadi lebih enak buat long range. Begitu teman-teman. Jadi ini aman anginnya 4500 PSI sampai 5000 itu bisa nembak 70 kali, 80 kali kalau setelannya irit.
satu tarikan saja. Tapi kalau teman-teman buat big game paling 30-40 kalian udah habis. Begitu ya teman-teman, itulah senapan angin PCP Ruger yang ada di CV Asador. Ada dua jenis, yang satu PCP Ruger MTC udah pakai magazine, oh enaknya buat burung long range, burung-burung kecil atau yang lainnya. Kalau yang big game itu saya rekomendasikan buat yang Kar 97. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Terima kasih ya teman-teman atas subscribe-nya teman-teman. Kita doakan semoga rezekinya dilancarkan terus, panjang umur, sehat selalu. Oke, saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedar dari CV Asador, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat CV Asador. Jadi kita bukan sedar.